Kebiar Dewasa Surya At, Desa Adat Kerawanan, Kelurahan Kerawanan, Kecamatan Kutel, Duta Kabupaten Badung dalam Parade Gong Kebiar Dewasa Pesta Kesenian Bali ke-39 tahun 2017 yang akan menempati posisi di sebelah selatan panggung. Kepada penabung, kami silakan. Baik, inilah dia Sekogong Kebiar Dewasa Surya At sebagai Duta Kabupaten Badung. Sekogong Kebiar Dewasa Surya At, Duta Kabupaten Badung akan membawakan tabuh kreasi dengan judul Wane Rawe. Wane Rawe atau hutan rawa memiliki fungsi yang sangat vital, antara lain sebagai paru-paru dunia, sumber ekonomi, habitat bagi flora dan fauna, kawasan penyimpan air. Duta Kabupaten Badung, selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Tari Trunajaya termasuk tari putra keras yang biasa ditarikan oleh penari putri. Tari ini semula diciptakan Ponwan Res dalam bentuk kebiar legong dan kemudian disempurnakan kembali oleh Igede Manik. Pembina tari Nyoman Budawati, pembina tabo Iwayan Partana dan Ikobang Trisandia Putra. Baik, hadirin para pecinta seni yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penampilan dari sekegong kebiar dewasa Suryaat Duta Kabupaten Badung dengan tari Trunajaya. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Penampilan selanjutnya, Sekegong Kebiar Dewasa Suryaat, Duta Kabupaten Badung akan membawakan tari kreasi dengan judul Kedengan. Kedengan berasal dari kata dengen yang berarti tua, tengek atau angker. Di daerah Badung Selatan, terdapat sebuah desa yang konon pada masanya memiliki identitas desa yang angker, yaitu Desa Kedonganan. Keangkeran atau dunia religius semakin terbukti ketika ditemukan sebuah cerita awal mula dibangunnya Pura Segara di Desa Adat Kedonganan. Diceritakan adanya dua wilayah kekuasaan di Desa Adat Kedonganan, yaitu Ki Pengalasan di daerah dataran rendah atau hutan dan Ki Tegeh Bumi di wilayah dataran tinggi. Kedua kelompok masyarakat ini saling tuduh-menuduh siapa yang membuat wabah penyakit di daerah setempat. Akhirnya, perang pun tidak dapat dihindari. Kedua kelompok masyarakat saling mempertaruhkan nyawa demi kekuasaan. Muncullah seekor naga sebagai penjelmaan dari Dewa Baruna, memisahkan peperangan tersebut dan bersabda, "Di balik semua ini adalah sebuah himbauan agar dibangun sebuah pura di tepi pantai Desa Adat Kedonganan, yang di mana masyarakat setempat harus tetap ingat akan air sebagai sumber kehidupan." Dan terbukti, hingga saat ini masyarakat menafkahi keluarga dan menyambung hidupnya sebagai nelayan. Dengan penata tari Imade Nova Antara, penata iringan Ikomang Tri Sandiasa Putra, desain kostum Iketut Narmade, kostum by Cahya Atsyuka. Hadirin para pencinta seni yang berbahagia, serta pendengar setia Pro 4 Budaya RRI Denpasar, mari kita saksikan bersama penampilan Sekegong Kebiar Dewasa Suryaat, Duta Kabupaten Badung dengan tari kreasi Kedengan. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Dari Sekegong Kebiar Dewasa Suryaat, Duta Kabupaten Badung akan membawakan fragmentari dengan judul Kangse Permade. Prabu Kangsa, Raja Madura yang sakti dan kebal akan segala senjata, pada suatu ketika mendapatkan kenyataan bahwa kelak dirinya akan tewas di tangan anak laki-laki putra ke-8 Prabu Wasudewa. Agar terhindar dari ancaman ini, Prabu Kangsa yang dikenal keji dan kejam mengerahkan anak buahnya untuk mengawasi anak laki-laki ke-8 dari Wasudewa dengan Dewaki, yang mana Dewaki merupakan adik dari Prabu Kangsa.
ketika Dewaki melahirkan anak ke-8 dengan jenis kelamin laki-laki. Dengan cepat, Wasudewa menukar anaknya dengan seorang bayi wanita, sementara menyembunyikan anak laki-lakinya pada seorang pengembala lembu. Setelah ia besar, anak yang diberi nama Kresna dibawa Wasudewa untuk menghadap Prabu Kangsa. Mengetahui bahwa Kresna adalah anak Wasudewa yang ke-8, Prabu Kangsa menjadi murka lalu menyerang Kresna. Namun akhirnya ia pun tewas sebagaimana yang diramalkan. Penatatari Iketat Gede Narmade dan Igede Parwate, Penata Tabuh Iketat Gede Rudite, Penata Vokal Desa Made Suwarti Laksmi, Pembina Vokal Desa Made Suwarti Laksmi, Dalang Ngurah Eka Susila, Desain Kostum Iketat Gede Narmade, Kostum by Cahya Art Syuka. Baik hadirin para pecinta seni yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penampilan pamungkas dari Sekegong Kebiar Dewasa Surya Art, Dita Kabupaten Batu, yang akan membawakan fragmentari dengan judul Kangsa Pramada. Selamat menyaksikan. Ujian ring sasro bungo keng sara sije, bungo sangyong manu matu mawaki ujian ini. Jori dore. Luri pawijilan puya sires rike sawu janar jane. Yayu tangsa pandesiane wisnu. Omulat kare. Awina sewa kena kudang si remah keraja. Thank you.
Thank you.
Sigero. Jiwa berbangun di dalam nurut kepadaan perempuan keluar surya di dapur dinding meja. Semua bangun perlu mencukur. Mudah-mudah wajan sepuluhan mandu. Bisa nyaminum susu STMJ, dan makan
susu SPM. Susu sehat terbukti pada untuk menjas. Paling sidang. Kan yang bukti kan yang loh ke ina amat teman haji ya. Tipe berwatak saya kantin desa sami bakti sahur satu 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 No, no, no.
Wandah tadi satu niki, wenten niki yang riki repenepi desa itu. Turit-turit tak mengejar melakang tegati, melakang merengcel atau wajahnya desa semua. Sekayung delapan mana, mapan tidak dapat mana, si doni kering baru alik-alik. Ngalanan sesama dari petani tanah, wolak ye kelawanin tanah, sak makan yang sama, ngayakin dene kelawanin. Ye peragaan bapu meme peragaan tanah, yang cuma nungar meme kelawanin bapu, itu ngadu mau nipan. Itu ada betul yang aku rasa. Tingkah yang paman dari pengangon sama. Saat makan yang paman ngelarang loko palosa. Loko kinaran bubi, seraya kinaran kanti. Yang suka paman mekanti kelawan ini. Itu si ada betul yang masih bakal. Anehnya kacau mas, menang menepan kini, apa bagaimana kini? Kalau kini sebenarnya kian kita tu dah harus pegawai pemlang. Kalau baru nyet yang lagi, dah nanti kian masa ada guyu atau macam yang aja sudah kian nanti kian dah harus bertanya. Dan namun tongkong makin koratu rauh kedong merikirin desa tidak ukurin melek mana tidak yang kamu nabos mana koratu nulah pemanggan koratu rikirin desa ringgapat mangupura ring mangupura ratu atap tipanya kelawani pemimpin dan wenten bino tadi rasa awena tipanya ngerasa merdang pemimpin pariwisata memarki, pertanian memarki, pendidikan memarki, para murid gratis, laptop, kos kaki, sepatu, tayang PKK boleh setelan, baju setelan, kamar setelan, hanya satu tidak setelan tu, oke, satu tidak. Pika mana pika? Menepan kering saya berat, kapung keminan pantai. Pika ini. Saking peka campur peka papan kijang 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 kawan tapi kawan kita campur cerita di nanti kijang lunas makan sampai lunas susun sampai makan kijang lunas ini aku kita tu lunas sayap kita jangan sampai kita ada peka tu kita sedang orang tu mau bincang kita tuh paman. Yang suba paman sangkan itu saja. Satian paman kapan itu gimana? Kemudian telah baru saja. Hari baru sama. Maafkan aku ya seru dari ini. Sini beli beli sama. Datos merasa sekan kaki yang beli. Sapu siro satiak yang. Karena alat cale wenten riki reng aja beli, dados pacek, kubani pun sekali warna, riki cale ngawen, susun banget, dan kuasa budi tidak ayo lagi, beruang sama kado mangalangan bukanan siro saya, untuk. Iyan do tak pola lagi kapur yang beli, beli subuh merasa. Walau ingatan, hati kelawan yang beli lelah sekali. Wadak sakali pengapian hati, si do panguh laman ibu jauh. Nah paman, paman kebangun, laturangin tidak dapat paman. Ini jening parwalet alih, omur-murur nebelah, malam.
lalu mempincang bos tapi waduh orangku sekandi kesilah itu tinta sandiwani mana kibiang ingih lurus raja dana bangiang kibiang ngelantur raja orangku hari lo usah makan beriangkan ke kanan yang si resana ini ngajak bekerja duduk-duduk kegarapannya mampu pengasuh yang lalu dong kecewi singgih papa sabunan papa semanak saya durus durus semarga papa duriok waduh kononing sirot lupanya serendok berwat tegaknya serai Yeah.
Jiwa dan tubuh pati berkandung kita dong nangkin hijau-hijau kematian kurang berlangsung.
ini kesiru Prabu Kangsung tanpa suruhan lawan ini bener doan wakili ini sawane senyata dewa dong kasur budu bukti yang saya si kasur ikan paning mirip ji anu mirip pada sana kini asyum pada seorang seorang aku sing dejang lima usama iya kangsel cai iya saja cai sakti problem wakil sing dejang yang jadi saya sakti, memberi kamu menyikir leang di pesiang. Wali wong sopo kena loket orang kena kuluang Prabu Kangsung. Sikirah! Kamu mengatakan di suruh pokok ini. Dan kesawa pada siyaning siru sang yang ada gustu demudun para pedani panang wajaban pulau bakal panjang cahaya kaksa waring sopa kaca wabuan sumirang teradir sopa kaca kedua durian istu dikoh dan bak lawan siru tuan ngolah korau panang pasude usuh kematinya dari hidup bereksek mulu cai, weh, risau. Oh!